Halo Sobat Kabuzen, pada video sebelumnya saya menunjukkan bagaimana memanfaatkan resistance band untuk kita melatih pengencangan otot-otot, baik itu otot tangan maupun otot dada. Kemudian juga saya menunjukkan pemanfaatan pull up bar yang bisa kita peroleh di berbagai platform online dan dipasang di kusen pintu di rumah sehingga memungkinkan bagi kita untuk bisa melatih pull up di rumah setiap saat ya. Dan sekarang keduanya saya kombinasikan, yaitu ada dua resistance band dengan pull up bar. Ini penting bagi saya karena bisa melatih saya setiap saat saya ada kesempatan untuk pull up maupun untuk melakukan pengencangan otot-otot seperti otot lengan, triceps, dada, dan lain-lainnya. Ya, seperti biasa kita harus meyakinkan bahwa pull up bar ini telah terpasang dengan kuat ya. Kita harus yakinkan ya terpasang dengan baik. Baru setelah itu kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang tadi saya sebutkan. Kita bisa pull up, kita bisa juga melakukan pengencangan otot dada dan otot tricep. Bagaimana bentuk latihannya? Saksikan terus videonya. Manfaatkan waktu, ruang, alat, fasilitas yang ada untuk tetap menjaga kesehatan, kebugaran, stamina, dan postur kita. Sehat tanpa obat, sehat dan berkeringat, kekar, bugar, di usia senja. Kabuzen. Untuk latihan pertama, saya melakukan 5 kali angkatan pull up untuk satu setnya, dan saya melakukan sebanyak 5 set. Untuk istirahat, setiap setnya adalah 1 menit. Sehingga total saya melakukan 25 kali angkatan pull up. Untuk latihan yang kedua, saya menggunakan 2 resistance band untuk melatih otot-otot dada saya. Gerakan pertama saya lakukan sebanyak 10 repetisi dengan posisi kaki kanan di depan. Kemudian kedua kali saya tarik ke depan bawah. Gerakan ini kemudian diikuti dengan posisi kedua, di mana kaki kiri saya letakkan di depan dan gerakan tangan sama seperti semula, yaitu menarik kedua resistance band ke arah depan bawah. Ini sangat efektif untuk membuat otot-otot dada saya berkontraksi sehingga menjadi lebih kencang. Lakukan ini untuk 5 set. Untuk gerakan terakhir, saya akan melakukan triceps, yaitu dengan menggunakan satu resistance band. Kemudian saya letakkan kedua telapak tangan saya secukupnya agar mendapatkan beban yang cukup untuk saya melakukan triceps ini. Dan riset ini saya lakukan setiap setnya terdiri atas 15 kali repetisi, kemudian saya ulangi dalam 5 set. Sehingga untuk riset ini saya melakukan sebanyak 75 kali gerakan dan tiap setnya saya beristirahat selama 1 menit. Nah, Sobat Kabuzen sekalian, dengan kita memiliki beberapa peralatan sederhana, kita bisa melatih otot-otot tubuh kita setiap saat ketika berada di rumah. Dan alat-alat ini sangat efektif untuk mengencangkan otot tubuh saya seperti otot dada, otot triceps, maupun otot bahu dan sayap. Saya mengawali dengan pull up, per setnya adalah 5 kali dan saya lakukan selama sebanyak 5 set sehingga setiap hari bisa 25 kali pull up. Jarak antar repetisi diberi jeda sekitar 1 menit sehingga kita punya cukup waktu untuk otot-otot tubuh kita bisa recovery. Dan untuk gerakan-gerakan lain seperti tadi, misalnya untuk pengencangan otot dada, bisa dilakukan setiap repetisinya 10 kali dengan posisi kaki kanan di depan, dan berikutnya 10 kali dilanjutkan 10 kali dengan posisi kaki kiri yang di depan. Dan ini bisa dilakukan sebanyak 5 set, sehingga kita melakukan sebanyak 100 kali tarikan.
Dan tadi saya mengakhiri dengan melakukan triceps untuk repetisinya 15 kali. Saya lakukan sebanyak 5 set. Jadi 75 kali tarikan untuk set. Saya rasa dengan durasi dan intensitas latihan seperti itu sudah cukup untuk bisa menjaga agar otot-otot tubuh kita tetap kencang, tetap bugar, dan postur kita tetap terjaga. Terus manfaatkan waktu, ruang, dan alat yang ada untuk menjaga kebugaran, stamina, dan postur. Sehat tanpa obat, sehat dan berkeringat. Kekar, bugar, di usia senja. Kabuzen. Let's go. Yo, I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing.